Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di episode kali ini. Kita di kebun Bapak Paidin. Ini lagi nyabut bibit padi karena kemarin di sawah bibitnya kurang. Ini sebentar saya bagian video pemandangan ya. Itu di seberang sana itu adalah desa Pematang Dono. Tangsi baru di sini di balik rumpun bambu. Nah, itu tampak ada pabrik teh. Ini kalau kata orang Tangsi baru ini di kebun 7. Mungkin dulunya batas-batasnya ya, kebun 7 daerah sini. Itu kebun jeruk yang pernah saya rawat itu di dalam situ mulai berbuah. Nanti kalau ada kesempatan kita buat videonya. Nah, ini kita review batang durian. Nah, ini kalau di Tangsi Baru cukup populer batang durian ini. Ada dua sama situ. Nah, yang ujung itu belum berbuah. Ini udah panen beberapa kali ya. Termasuk bagus lah di kawasan Tangsi Baru dekat desa. Jadi ini jalan lintasnya di bawah ini ke bawah. Jadi banyak orang yang tahu. Nah, yang di sana itu kebun-kebun, jalan belakang tembus Tangsi Duren ke bawah West Coast sama tembus ke Kabupaten Kepahyang. Duh, jadi nggak bosan kalau di sini. Pemandangannya enak. Ini bawah pohon durian juga teduh. Ini nggak tahu nih durian apa ini. Nanti kalau kita bertemu Pak Paidin, coba kita tanya jenisnya. Ini udah lama ya. Dan ini di bulan Januari 2023 cuman masih produksi. Itu di dekat pondok ada buahnya, coba kita lihat. Ini cukup populer dan sangat terkenal kalau di kawasan Tangsi Baru. Batang durian tempat Pak Paidin. Buahnya lebat. Nampaknya Pak Paidin lagi di lahan sana. Nah, ini ada buahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 10 buahnya. Ini masih menggantung. Januari 2023 masih produksi. Ya, buah selang lah istilahnya ya, buah sisa. Dan katanya juga duriannya ini mantap rasanya. Nanti kalau pas musim, pas buahnya ini banyak, kita coba main lagi ke sini, kita buat video lagi. Dan kalau boleh kita mencicipi duriannya. Nah, bagi teman-teman yang tahu, mungkin dari bentuk ranting-ranting batangnya ini ya, bentuknya kayak gini, dan dari bentuk duriannya juga, ada yang tahu jenisnya, tulis saja di komen di bawah, kolom komentar. Nanti coba kita juga mau menanam. Di kebun ada juga dua batang, cuman tinggi batangnya nggak berbuah. Kalau ini dia mengembang ke samping. Ya, tanaman cabai. Itu di seberang juga ada orang lagi melubangi mulsa. Kita, nah itu tower di belakang rumahku, tower Axis ya, dekat pabrik teh. Coba kita lihat. Nah, itu juga ada tebing-tebing itu. Nah, itu di sana itu ada kebun juga di depan makam. Jadi di sebelah tower itu jalan maka menuju ke makam Tangsi Baru. Terus di atas makam itu ada berdampingan dengan pabrik teh. Jadi pabrik teh itu di belakangnya dekat dengan makam. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Kalau ada kesempatan waktu kita buat lagi video di batang durian di kebun Bapak ini ya. Bapak Paidin Tangsi Baru. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.